Pak Udin. Siapa bos? Pak Udin satu bos. Pak Udin. Pak. Bagaimana Pak Udin? Oke. Oke. Rasanya bagaimana kepala sapi? Pak. Enak. Enak. Gak ada duanya ya? Hegar Sari ya? Hegar Sari. Hegar Sari. Depan toko roti Serang. Depan roti Serang. Jadi Pak Udin lahir tahun berapa, Pak? Lahir 45. 45, Pak? 45? Iya. Umur berapa sekarang? 45 berarti 71. 71, ya. Emang 72. Udah berapa? Bawa beca udah berapa 72. Tahun? Beca dari tahun 68. 68, 45. Berarti umur 23 udah ngebeca? Di Tasikmalaya ini? Iya. Di Bapak kelahiran mulai, mana? Mulai pengemudi beca tahun 68. Iya. Bapak emang kelahiran Tasikmalaya? Kelahiran Garut. Oh Garut, kecamatan Banyuresmi bukan? Bukan. Trogong, oh Cikajang. Pantes tadi sama ibu itu sama-sama Garut ya? Iya, itu dari Garut. Iya, kan? Dia Trogong katanya. Iya. Kecamatannya desa apa Kang? Tetangga sebelah. Kang desanya apa? Desa Cidatar. Oh Cidatar. Cocok ya selera orang Garut. Iya. Asgar. Asgar. Jadi ini sekarang tinggal di mana Kang? Tinggal di Jalan Taman Pahlawan. Oh udah punya rumah sendiri? Iya. Wah alhamdulillah. Untuk derita. Ya nggak apa-apa. Anak berapa orang? Anak 5. Oh 5. Berhasil semua ya? Iya. Sekolahnya sampai mana anak? Sampai SMK. Oh SMK. Ada yang kuliah. Kuliah di mana? Di Unsil. Oh jurusan apa? Jurusan sekarang di Dispenda kerjanya. Oh udah Dispenda? Pegawai negeri? Iya. Jadi kakak nggak mau beratin anak, tetap iya. Betor. Yang kedua, ME bagian teknik. ME apa tuh? Master Ekonomi? Di Mayasari bagian teknik. Oh Mayasari. Mayasari. Ya. Sukses semua anaknya Kang ya. Alhamdulillah. Dari ngebeca berkah berarti ya. Iya. Naik haji belum? Belum. Nah, ini angpau saya kasih 5.000 isinya. Terima kasih Kang ya. Kang ya. Udin semoga tambah laris, banyak dapat rezeki, ada umur gitu. Nih Kang yang balikin ya. Pelan-pelan aja minumnya ya. Kan. Ya. Taruh aja dulu sana tuh, taruh dulu ya. Biar enggak jatuh ya enggak? Ya. Suka dukanya apa ngebeca nih Kang? Suka dukanya kalau sukanya. Jadi udah cator berapa lama? Udah berapa lama cator? Ada 1 tahun. 1 tahun. Modalnya sendiri ada dari sendiri. Iya. Apa punya yang lain lagi ya Kang? Enggak. Oh satu, enak sendiri ya. Ini bukan punya Kang, bukan? Punya teman. Oh, tarifnya bagaimana? Cator sama? Sama aja. Oh, contohnya kemana nih? Ke Pasar Ru berapa kalau dari sini? Kalau dari sini Pasar Burung sekitar 25. Oh, 25.000. Ini emang bisa jauh ini ya, bensinnya ya. Iya. Ini tenaganya ngempos. Iya. Makasih Kang ya, semoga iya, ada umur kita ketemu lagi Kang Udin. Sama-sama. Tambah berhasil, cucu-cucu berhasil, Akang juga sehat. Yuk, bayar dulu bos. Gila bos, anak kerja di Spenda bos. Jangan kalah. Anak pembeca berkah, ya kan? Lihat bapaknya. Malah bapaknya dibikin ini. Wah enak bu. Satu kampung rupanya sama ibu Asgar ya. Ya bos, 20. Ibu masakannya banyak bener ibu nih. Sedikit. Buka jam berapa ibu? Barusan. Sampai jam nih? 20 gak usah kembali. Ampong. Kembali aja. Gak usah kembali ibu. Ini ada ampong. Ini dari sini juga ada yang mau beli. Yang paling laku mana nih, Bu? Semua laku. Semua laku. Habis biasa ya? Iya. Sampai jam berapa, Ibu, bukanya? Buka barusan buka, Bu. Hah, sampai jam? Pulang sampai jam 8. Genep deui. Nih, jadi nih. Kayaknya podo. Semua yang naon atuh. Nih buat Ibu, Bu. Makasih, Bu ya. Tanda terima kasih. Karyawannya berapa orang? Ini satu. Karyawan banyak. Yang ada di sini satu. Yang ini satu ya? Sini satu. Oh, iya nih. Buatannya boleh dikasih kan, Ampong? Iya. Ya. 5.000 satunya. Kaki sapi ya. Ini buat Teteh, maaf Teh. Isinya cuma goceng ya. Makasih Teh ya. Ada mau silakan Bu beli. Enak murah. Semoga tambah laris Bu. Banyak dapat rezeki. Mudah-mudahan nanti bisa punya restoran ya enggak? Garut. Makasih. Laku semua bos ya Bu. Jadi daripada masak beli sini aja Pak. Haris warung nasi. Hegar Sari apa artinya? Oh Jalan Hegar Sari tadi ya. Jalan Hegar Sari Pak ya. Di mana Jalan Hegar Sari? Pak? Oh, Suralaya apa? Sukalaya. Oh, makasih Pak ya. Ada umur ketemu lagi. Wah, bos. Yang dikandangin apa tuh, bos? Teteh. Apa itu? Teteh, hehe. Ah. Musang. Tadi yang dikasih ini ya. Yang nyanyi anaknya ya. Langsung dapat pisang. Mana? Bos nyanyi-nyanyi, dengar anak nyanyi seneng, dengar istri nyanyi suram, suram istri nyanyi dong. Wah ini kayak gini, Polres Kota Tasikmalaya.
Mana dodonya mana? Itu sebelah. Jalan aja kita.